Satu Nabi Muhammad, this the most special person, dia dalam barzah sana. Semua amalan kita dia tahu. Memang yang alimun khabir Allah Ta'ala. Tapi kelebihan berdasarkan hadis-hadis sahih, setiap apa kita bagi salam, kita bagi salam assalamu alayka ya Nabi Allah, assalatu wassalam alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tuan-tuan tak payah pergi Madinah, kirim salam orang nak pergi haji, nak pergi umrah, kirim salam saya kat Rasulullah. Saya ngaji ada tukgu tegur tu, kata apa, engkau tak ngaji yang kita elok-elok, kata bagi salam kat Nabi pula. Nabi Muhammad tak payah kirim salam, kau duduk sini, kau bagi salam sampai kat dia, dan dia tahu kau, tak payah kirim-kirim. Dan tunjukkan kita tak faham bab selawat dan salam ni rupanya. Kita kena kirim salam kat Rasulullah. Tak ke Rasulullah tak yakin salam. Duduk ni, sekarang ni tuan-tuan. Baru aku faham ya Rasulullah, rupanya aku selawat dan salam kan. Kau tahu kau. Dan dia jawab salam tu. Waalaikumsalam, ya Ahmad Ruzaini. Tentulah kan. Cuma saya tak dengar lah dia cakap apa. Tapi akidah kita dia dengar lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alamin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahi ajma'in wa ba'd. Qala syekh musannif rahimallahu ta'ala wa ja'alana min ahli kalimatillahi al-'ulya wal istiqamati. Sambungan kita masih mukadimah kitab ni. Terjemah dia, dan syukur kita ke Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ni telah mengkhususkan kita dengan La Ilaha Illallah. Dengan kalimah La Ilaha Illallah ni, nama lain dia ialah Kalimatul Husna. Dia panggil juga Kalimatul Ziyadah. Kalimatul Husna, Ziyadah. Dan juga Allah Ta'ala dia telah khaskan kita daripada ahli Kalimatullahihil Ulya. Kutubah ni akhirnya semua kata-kata dia nak memuji Allah Ta'ala. Dia tak nikmat Allah Ta'ala beri kita Islam iman tu, alhamdulillah. Cuma dia datangkan dengan macam-macam nama-nama pada kalimah tauhid. Kalau tadi kita berkati ada istilah Kalimatul Husna, itu satu. Yang ni Kalimatullahil Ulya. Selalunya kita jumpa Kalimatullahi hiyal ulya. Okay. Lagi wal istiqamah, dan juga la ilaha illallah ni dipanggil kalimah istiqamah. Terjemah tu kadang-kadang dia macam mengganggu sikit. Pasal terjemah ni terjemah Melayu kan. Masa saya sebut Arabik tu sedap lagi. Nah, cuma nak faham Arabik memang kena faham lah. Yang tu pun kalau saya syarah lagi satu-satu, kita baca syarah dengan syarahan saya je lah kan. Saya cadang untuk setidak-tidaknya kutubah hari ni habis juga. Saya tak cadang syarah itu. Kalau perlu, tanya. Macam mana pun nak sebut Kalimatul Husna, salah satu nama kalimah La Ilaha Illallah. Lagi Kalimatullahi Hiyal Ulia, dan juga dipanggil kalimah istiqamah. Kalau ambil terjemah kaya lalu, kalimah husna maksudnya kalimah yang baik. Kalau Kalimatullahi Ulia, kalimah Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tinggi itu bukan Allah di langit. Sikit menyambil kan. Kalau fahamnya tu ni perkataan mutasyabihat. Sebab tinggi bukan tinggi nisbah jauhnya dia daripada aras bumi, bukan. Subhanallah, bukan tinggi punya tu. Tinggi ni tinggi martabat. Kedudukan. Macam kita kata pengajian tinggi, kadang-kadang tak ada bangunan tingkat-tingkat pun, ground floor je. Boleh faham tak? Tu kan faham bahasa Melayu macam tu mudah juga. Faham bahasa Melayu tu faham bahasa Arab. Pasal prinsip balaghah dia sama. Bahasa Melayu kita pun sebenarnya base daripada bahasa Arab sebenarnya. Dia ni dapat pelajaran tinggi. Apa? Maksudnya pelajaran dia ni orang lain tak belajar tapi dia belajar. Itulah pelajaran tinggi. Yang orang lain tak boleh capai kemampuan berfikir dia dan kefahaman dia mencapai tahap tu. Tapi dia boleh sampai kepuasan dengan berfikir yang sangat mengkagumkan kita, menerujakan kita. Inilah dia panggil pengajian tinggi. Bukan pergi duduk tingkat 14 tu. Tambah pula belajar atas kapal terbang tu. 30 ribu kaki di udara. Bukan maksud dia macam tu. Boleh kan? Boleh faham kan?
Jadi la ilaha illallah kalimatullah hiyal ulia. Maksudnya apa? Masya-Allah. Memang tinggi sangat makna la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau nak letakkan nilai maksud makna yang ada pada la ilaha illallah di kalau ada dua penimbang macam penimbang Barisan Nasional tu, buah pilih tu, yang ada dua pilihan tu, letak sebelah ni, lain boleh duduk sebelah ni, la ilaha illallah tu lagi berat. Saya nak menunjukkan kata besarnya maksud la ilaha illallah tu dan tinggi nilai dia, martabat dia. Begitu juga la ilaha illallah ni dengan terjemah kalimah istiqamah. Apa makna istiqamah? Berterusan, continuously. Istiqamah kata amalan yang istiqamah. Apa maksudnya? Yang daimi amal. Itu Arabik, Urdu. Apa kalimah yang berterusan, continuously. Itu maksud istiqamah. Semayang masjid ni kena datang berjemaah istiqamah tuan-tuan. Apa makna istiqamah? Continuously. Kalimah la ilaha illallah ni memang kena continuously. Dia bukan just hari ni belajar balik kosong habis tinggal dalam kitab. No. Pasal la ilaha illallah ni kefahaman yang kita nak bawa tauhid ke orang ta'ala ni dia continuously. Sikit kalau saya sebut continuously tu yang istiqamah ni. Pasal isyarat pada hadis Nabi juga kalau kita belajar hadis Rasulullah pernah kata kul pernah waktu sahabat minta nasihat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ya Rasulullah apa aku nak buat? Bila aku dah masuk Islam ni, kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah, kamu sebut la ilaha illallah. Jadi dengan sebab sebut tu nama apa? Tsumma istaqim. Kemudian kamu mesti continuously bersambung, tak putus-putus. Maksudnya apa? Hamisha zaman hai. Saya suka sebut rul lah, pasal bahasa dia sedap sikit. Apa dia hamisha zaman hai? Fi continuously. Everywhere. Bila-bila masa? Nak sebut orang putih tak pandai lah. Allah SWT. Bila-bila masa? Setiap masa, setiap detik dan saat. Di mana saja kita berada. Elsewhere we are. Mesti istilahnya istiqamah kita ke Allah Ta'ala ni. Bahkan la ilaha illallah ni dia perjalanan batin. Nak bawa ke batin tu lah tuan-tuan. Nak ada touching tu. Yang ni memang take time lah. Sebab dia ada pelajaran satu nak kena faham, dah faham alhamdulillah. Belum selesai lagi sebenarnya. Pasal kita la ilaha illallah ni faham satu sudut, tapi dia nak sampai masuk dalam hati. Iman yang tak di dalam hati, yang dengan dalam hati tu, yang tu istilahnya kalau kita sebut, kita bukan sebut berlakon ataupun yang kita dah biasa sebut. Bahkan kita sebut tu pasal datang daripada hati. La ilaha illallah. Tak sebut la ilaha illallah pun Allah. Siapa Allah ni? Allah khaliq aku. Allah ilah aku. Dia yang wujud, dia yang wujudkan aku. Allah. Allah tu dengan faham macam tu. Yang inilah isyarat Quran bila sebut Allah macam ni wajilat qulubuh. Iza zukirallah wajilat qulubuh. Saya tak ada tuan-tuan, saya sendiri belum lagi tahap wajilat qulubuh. Kalau saya wajilat qulubuh, saya tak duduk macam ni lah. Saya tak duduk pondok lah. Maksud tak duduk pondok tu bukan dia merayau kata-kata. Saya tak boleh duduk rumah lah, duduk diam-diam. Dia akan jadi macam mana para ulama' dan para awliya. Apa dia? Setiap orang dia jumpa dia akan cerita la ilaha illallah. Dia jadi gila macam tu. Siapa? Bukan gila sebil. Tapi terlalu asyik dan sedapnya. Dan faham la ilaha illallah tauhid yang telah dicapai ni. Dan tauhid ni boleh membawa keselamatan kekal abadi di akhirat esok. Jadi siapa tak dapat la ilaha illallah ni, dia akan jadi risau gila punya. Maksud apa? Aku alhamdulillah dah dapat yang lain macam mana? Yang tu yang Rasulullah dia tak duduk diam. Bila-bila pun umati. Maksud apa? Dia sentiasa risau keselamatan umat dia dari sudut ni, iman ni. Tambah pula dia tahu macam zaman kita kan ni, berapa banyak orang yang masalah dalam akidah ni. Duk umati. Allahumma sallim. Ya Allah bagilah selamat kelam mereka. Asal saya nak sebut istiqamah tu. InsyaAllah panjang umur kita akan belajar juga macam mana nak bawa istiqamah itu. Macam mana pun dalam kita punya prinsip belajar ni, istiqamah mengaji. Dan juga antara pesan Tok Guru juga pasal kita nak tunggu dah faham betul-betul lah masuk dalam hati, barulah nak zikir umpamanya. Yang tu pun bukan macam tu juga kaedah kita. Apa dia? Semua kena buat apa yang sepatutnya kena buat.
Semayang kena, puasa kena, ni Asyura, Tasu'a apa seumpamanya. Yang memang duk lalu, yang harian-harian, yang mana yang kita masa kosong tu isi sedapat mungkin. Yang mengaji tetap kena mengaji. Kalau tak mengaji dengan saya pun, siapa yang kita boleh mengaji dan belajar untuk istilahnya sentiasa menambah paham kita. Dan guru ni pula daripada guru-guru yang memang guru daripada ulama ahli sunnah wal jamaah kita, memang betul-betul tepat daripada ajaran tauhid salaf dan khalaf, bukan salafi, kan? Saya dah sebut apa ni, siapa salafi, salafi ni dia, wahabi, saya punya bahasa ni tu lah. Nak pergi alert sikit situ je. Jadi belajar-belajar dalam masa yang sama, cuba cari jalan berzikir pagi, petang, la ilaha illallah. Nak serius lagi, saya nak sebut elan sikit. Pasal ada guru saya yang memang dia ada program yang saya boleh pergi ke India pun melalui perantaraan dia. Yang perjalanan pun saya ambil oleh dia, perjalanan batin ni, ngopi dengan bahasa gitu. Dia ada program sebulan sekali di sekitar ni lah, tak sekitar pun bukanlah Puchong, di Kelang ada, di Bukit Tinggi, di Bukit Beruntung pun ada. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat untuk pergi jumpa dia, nak ambil istilahnya sanad bagaimana untuk boleh dapat istiqamah zikir dengan bersanad tu, tuan-tuan kena jumpa dia. Pasal saya tak dapat qualification untuk buat tu. Dia benda tu dengan pengiktirafan guru baru boleh beri ijazah. Saya tak boleh. Saya boleh bagi sekadar ilmu pengetahuan apa, tuan-tuan nak further information dan dapat ijazah, you search for it. And saya bagi lokasi gitulah. Kalau nak tanya lanjutan, tanya lain nanti. Cuma saya nak kata, macam mana pun apa yang boleh dapat kita nak ambil supaya istilahnya memudahkan perjalanan kita untuk boleh ada istilah jati diri, ada protection kita daripada gangguan yang banyak. Syaitan satu, bab musuh batin ni, nafsu satu, itu apa? Yang keliling kita ni, anak isteri, suku, lagi apa? Jiran tetangga, ni musuh di jari anda. Kita pun tak perasan ni musuh, kita anggap kekasih, rupanya syaitan di jari kita. Macam mana nak dapat protection tu? Protection pun jangan pula nanti, aku dah dapat protection. Tak ada. Dia kena mujahadah dan istiqamah baru boleh dapat protection daripada Allah Ta'ala. Jadi kena cari jalan lah tu. Yang tu satu hal. Macam mana pun dah tak jumpa guru, tak ambil sanad misalnya, belum ambil sesilah, belum diregisterkan lagi, dia tukut bahasa dia. Macam mana? Buatlah apa amalan yang boleh dulu, baca Quran, dampingi ulama, duduk majlis-majlis ilmu, pelihara diri daripada melibatkan perkara-perkara yang boleh mengganggu akidah kita. Jangan belajar daripada kumpulan-kumpulan yang tak betul ni. Kalau tak berani, jangan pergi berani untuk pergi belajar pula apa, belajar kitab Weda, kitab Hindu, kitab Injil. Nak belajar kitab Injil apa? Quran tu la ilaha illallah, kau tak faham. Tiba-tiba kau nak mengaji Injil, satgi syok kat Injil aja, Al-Quran tak tahu. Kalau Al-Quran tahu pun dia hanya umum tahu Quran, tapi khas makna la ilaha illallah tak faham. Faham sikit dengan ayat ni tu. Jadi nak sebut kata memang kalimah la ilaha illallah ni dia istiqamah. Bahkan la ilaha illallah ni pakai daripada awal umur kita sampai akhir kita, akhirat pun pakai la ilaha illallah. They always valid sampai ke akhir after. Wes. Itu istiqamah sekali lalu lah, istiqamah itu. La ilaha illallah kalimah istiqamah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi أوتي جوامع الكلم والحكمة وفصل الخطاب أوتي جوامع الكلم والحكمة أوتي جوامع الكلم والحكمة وفصل الخطاب. Baik, yang ni dia nak doakan selawat dan salam pula setelah dia mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah. Kata dia, dan memohon rahmat, kata kami pohon rahmat dan sejahtera daripada Allah Ta'ala atas penghulu kami. Siapa penghulu kita? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ni didatangkan dia dengan kalam yang jami'. Itu terjemah Melayu, bahasa Arab dia dipanggil jawami'ul kalim.
Jawami'ul Kalim ni kalau nisbah Quran dia panggil mukjizat. Kat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak dipanggil mukjizat. Macam mana kat kalamullah dipanggil firman. Perkataan Nabi dipanggil sabda. Kat Quran dipanggil mukjizat. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mahalnya harga dia dia dipanggil Jawami'ul Kalim. Itu sikit. Terjemah sekali lalu, dia kalam yang jamik. Maksud kalam tu sentences. Maksud kalam tu sentences yang jamik. Jamik ni bahasa Arab. Apa maksud jamik? Dia perkataan yang pendek, ringkas tapi mempunyai makna yang padat. Bahkan kalau disyarahkan daripada dulu sampai sekarang masih able to, masih boleh untuk dikembang dan disyarahkan lagi. Makna isyarat yang ditunjuk tu adalah infinity. Bukan banyak anak. Itu perkataan Nabi SAW. Dia punya nilai itu. Macam mana kalau kita sebut khas yang dia besar yang kita dah belajar ni apa dia? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi lah. Mu'jizat. Kalamullah. Macam mana? Syarahan dia tuan-tuan adalah infinity. Maksudnya tak boleh nak hinggakan banyak mana. Cuma cari ahli dia. Kalau tak jumpa ahli dia boleh terjemah aja. Bismillah, by the name of Allah. Itu je dia faham. Kita faham lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertemu dengan kita. Baik macam mana pun nak sebut. Jadi kalam Nabi dipanggil kalam yang jami'. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia diberi kalam yang jami' bagi maksud dia. Dan juga diberikan hikmah. Hikmah ni, itu yang kalau bahasa lain, Jawamiul Kalim, hikmah. Maksud hikmah ni, kata-kata yang pendek tapi mempunyai makna yang besar. Itu hikmah. Dan menceraikan perkataan. Wa faslal khitab. Rasulullah diberikan kelebihan menceraikan perkataan. Itu translation. Apa maksud murad dia? Itu semua tu majazi. Majazi. Bukan hakiki. Menceraikan perkataan. Ambil perkataan tu cerai. Itu Wahabinya faham. Saya menjambi, saya sebut penjelasan tadi tu. Apa maksud menceraikan perkataan? Dia mesti ada. Kalau tak ada pun, wallahualam. Mesti ada makna. Baik, apa makna menceraikan perkataan? Maksudnya, dia meleraikan apa pertelingkahan orang tak faham. Datang hadis Nabi, orang faham. Dia ada faslul khitab. Maksudnya, kalau ada orang bercakap, ada orang datang ke kemuskilan, Rasulullah dia sebut aja apa? Selesai masalah. Keupayaan perkataan Nabi SAW macam ni. Sikit misal untuk kita boleh rasa zauk kat Nabi SAW ni, hebatnya dia. Pernah ada satu orang Islam, satu orang masuk Islam, baru masuk Islam. Dan dia kata kat Rasulullah macam ni, masa tu dia tak Islam lagi, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Tapi aku nak masuk Islam ni, syarat dia, izinkan aku berzina. Kita kalau macam mana? Aku terajang lagi. Tak masuk Islam ni. Rasulullah kata macam ni? Baik, masuk Islam. Syadak. Lepas tu, apa kau cakap ni? Kata dia, izin dengan aku berzina ya Rasulullah. Kalau kita, macam mana nak selesai orang ni? Pening tak? Berapa jam agak-agak nak motivasi dia? Rasulullah bagi hanya beberapa perkataan je. Kau nak berzina? Soalan untuk kau. Lebih kurang macam tu lah kan, dengan bahasa yang bagi menghayati cerita tersebut. Soalan untuk kau. Kau suka tak mak kau ada orang zina? Hei, aku bunuh dia Rasulullah. Isteri kau ada orang zina? Aku bunuh dia Rasulullah. Anak perempuan kau ada orang zina? Aku bunuh dia Rasulullah. Macam itulah perasaan dia bila kau zina dengan orang tu. Macam, okey, pasal al-khitab lah. Selesai lah. Terus jadi baik. Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Loh, hebatnya Nabi Muhammad. Tuan-tuan, sampai sekarang ada pewaris dia yang duduk martabat tu. Cuma kita bila tak jumpa, kita nak cari susah. Dan kadang-kadang kita jumpa, kita tak faham apa dia yang dia pasal kitab tu. Tambah pula, kita tak reti nak menilai. Rupanya apa yang dia ajar ni mahal. Kita tak rasa mahal dia pasal kita tak faham. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi itu. Cuma dia sebut sini, dia nak berselawat dan salam atas Nabi. Jadi kitab kita dimulakan dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. Nak menunjukkan apa?
Pasal ni memang prinsip hidup kita as a Muslim. Kita ada akidah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pasal salah satu daripada kalimah syahadah kita ialah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak masuk Islam kalau tak sebut kalimah tu. Tak jadi Islam kalau tak ada kecintaan Nabi SAW. Bahkan cinta kasih kepada Rasulullah ni, Rasulullah isyarat dalam hadis dia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. All of you not be still not a Muslim, not a perfect Muslim until I'm the most beloved person. Aku ni adalah orang yang paling dikasihi, lebih dikasih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, daripada anak dia, bapak dia, daripada manusia sekaliannya. Aku ni orang yang paling dikasih. Macam mana nak dapat kasih Rasulullah tahap tu, tuan-tuan? Yang tu pun memang kena belajar dan kena faham dalam pengertian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sudut kita menerima Rasulullah ni utusan Allah, kekasih Allah, itu bahasa kita nak sebutlah kan. Utusan Allah, Nabi Allah, menyampaikan wahyu ke kita, kita terima kasih pasal kita dapat Islam. Kita hanya kena selapih ya. Selapih yang very light, yang tak datangkan kasih dan cinta kita kat Rasulullah. Kita tak datang, tak datang kasih tu sampai tahap sebut Rasulullah macam mana? Bismillah. Orang yang kasih kat Rasulullah ni macam mana? Apa saja yang disandar kat Nabi, sebut Nabi, Rasul, Muhammad, Ahmad. Oh, sebut aja nama ni Muhammad ni di tali dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Dia ada gaw-gaw dalam hati dia. Ada touching kat Nabi Muhammad SAW. Ini pun ada pelajaran dia. Cuma di atas kita ni, kalau as a beginners, apa nak buat? Apa jalan nak bersihkan hati kita supaya ada touching dengan Nabi Muhammad SAW ni? Banyakkan selawat atas Nabi. Banyakkan selawat. Kuranganlah apa WhatsApp-WhatsApp, internet-internet, apa tu. Kalau tengok internet tu, tengok ngajar, okey. Apa? Kalau tengok cerita Avengers ke apa ke, tak payah. Upin-upin, tak payah. Mobil tu. Kau tengok yang jenis bening-bening pun tak payah. Tapi itulah kita ni selalunya tengok ceramah adalah sekejap. Buka saat Ustaz Marzani mengajar tu live tu. Buka 5 minit, yang lain 50 minit. Contoh. Tapi bukan orang sini. Ni orang Afrika. Tuan, betul tak susah nak lawan nak tu? Tidak, susah. Padahal atas kita punya pilihan nak. Oh, susah lah. Nak kata apa? Nafsu kena didik. Siapa nak didik nafsu kita? Mesti ada guru yang asuh. Betul. Alhamdulillah. Mesti ada guru yang asuh. Siapa guru yang tu nak asuh kita? Satu saya duduk berguru lah. Ni ialah guru yang memang asuh dalam bahagian tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan guru ni. Cuma saya nak sebut tarikh tu. Tuan-tuan kena sebut bila tarikh yang terdekat. Ni Bukit Beruntung, Rawang. Memang ada program bulanan kat situ. Di Kelang ni pun. Ada location apa saya nak sebut satu lagi takut silap, nanti ambil information. Yang tu ada sebulan dua kali program. Tolong tuan-tuan sudi nak pergi jumpa guru saya tu, okey. Memang special sangat tuan-tuan. Tapi dia mamak Penang lah, macam tu lah kan. Dia Indians lah, tapi bukan Zakir Naik kan. Zakir tu kata expect Zakir Naik apa? No. Zakir Naik tu pemandangan agama. Dia bukan pemandangan agama, dia cerita agama tu apa. Din tu apa? Apa din apa? Maksud din apa? Din apa? Maksud dia adalah man syai ilahi. Okay. Kanun ilahi. Mardiyati ilahi. Dia cerita agama tu apa dia? Betul-betul. Satu-satu. Islam, iman, ihsan, tauhid, taqwa. Satu-satu-satu-satu. Saya duduk ikut 5 tahun dah. Kena sambung belajar lagi. Memang tak belajar lagi. Kena pergi India lah. Pasal pergi India untuk apa? Untuk further studies. Khas belajar tauhid ni kan. Bukan saja belajar. Macam mana nak ni bagi touching ni. Bukan senang kan nak touching dalam hati. Baik, saja saya nak sebut tu. Lepas tu kat Allah Ta'ala, lepas tu nak buat macam mana? Kat Nabi Muhammad pula. Macam mana tu? Tu jalan ni macam mana? Tu the as a beginners, apa dia? Selawatlah atas Nabi banyak-banyak. Dan kena mujahadah. Untuk nak dapat pula jalan khas macam mana? Memang kena jumpa guru.
belajar dengan tak berguru ni bukan kaedah kita. Isyarat Nabi SAW dia sebut innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni dengan ta'allum. Tuan bayang tengok orang yang duk kaji internet pun bila ada syekh dia, maulana dia, kiai-kiai dia, tutup guru dia, maha guru dia, tuan guru dia yang datang, oi, daripada jauh dia datang kan, padahal dia dah tengok internet eh. Kita yang guru betul-betul ahli sunnah wal jamaah ni tak nak datang bertemu. Apa kita ni? Yang tu kan. Duk tengok bola, tengok live lagi senang. Tuan-tuan duk tak gaduh, tengok ketul tu tak payah pusing kepala, nak pusing kepala ni bersusak-susak. Tuan-tuan tengok tu senang. Tapi nak tengok live dia, nak tengok dalam stadium tu juga. Betul tak? Ha. Kalau tengok bola pun tuan-tuan tak puas hati kena pergi stadium. Takkan tuan-tuan jumpa tutup gua oleh ulama, pewaris Nabi dan Rasul dan orang betul-betul bawa agama, tuan-tuan tengok live eh. Yang tu kot ayatnya tak? Siapa yang kena tu nasib. Okey. Baik, saya nak sebut tu macam mana nak bawa kasih Nabi tu. As a beginner sebab apa? Banyakkan selawat dan salam. Cuma sedikit panduan ilmiah akademik sikit buat selawat salam ni. Siapa? Selalunya kita selawat dan salam kalau tak belajar betul-betul, selawat kita selawat makruh. Pasal selawat kita selawat yang tak ada salam. Selawat mesti disertai dan selawat serta salam. Pasal kita diperintahkan untuk berselawat dan salam atas Nabi. Ingat itu. Walaupun tengok sampel. Sampel pun buat amalan tak betul. Tak jadi. Tak jadi. Tuan-tuan, kalau kita buat pendawaian elektrik ni, ada satu wayar, main switch tak on. Tergerak pusing tak semua? Berjalan tak? Function tak? Kenapa? The main switch. Main switch dia tak hidup. Buat apa? Itu putus. Fuse. Tak tukar. Takkan hidup. Takkan function. Maksud apa? Main switch. Jadi kita duduk selawat 10,000 sehari. Contoh. Tapi selawat makruh. Maksud apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tu habis pendek lah selawat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makruh. Oh, panjang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makruh lagi. Macam mana nak hilang makruh? Salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ila makruh. Ataupun salam duduk belakang. Saya nak sebut panduannya je. Lepas tu tuan-tuan nak ambil selawat, dapat selawat yang betul. Nak sebut panduannya, bagi peringatnya sikit. Bagi take alert sikit itu. Kalau kita perhati selawat-selawat yang telah disebut oleh ulama dan kita duk dengar selawat salam orang duk nasyid apa sebagainya. Pasal yang karang tu ulama kan. Yang susun selawat tu adalah orang yang memang faham peraturan dan disiplin dan hukum hakam berkaitan selawat dan salam ni. Semua selawat-selawat yang kita dengar semua ada selawat dan salam. Semua ada. Walaupun selawat kita dengar mudah-mudah maulid, kita dengar kecil-kecil dulu apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad. Tak ada. Tak ada. Muhammad tak ada. Kalau Allah ada, Muhammad tak ada. Muhammad, Muhammad. Kalau ada yang khas tu, ada ajaran dia, hal lain macam lain. Kalau nak pun sebut Muhammad dengan rasa takzim. Muhammad. Muhammad. Apa tu? Nak bagi ada takluk hati ni. Nabi Muhammad ni apa? Rasul aku. Dia ni walaupun dia dah wafat, dia dapat sahabat-sahabat makhluk. Kalau orang mati syahid pun hidup di alam barzah, tambah dia Nabi Rasul. Muhammad. Muhammad. Kita bagi salam dia tengok. Kita bagi salam ni ada malaikat khas bawa salam kita bagi tahu ni sipulan-sipulan ni nama ni. Dia sedang berselawat atas engkau ya Rasulullah. Nama dia, nama ni, nama dia. Semua amalan kita dok buat ni khasnya selawat. Semua tu dibentang di istilah dibentang, dipamerkan, ditunjukkan ke Nabi kita Muhammad SAW di alam barzah tu. Rasulullah alam barzah bukan duduk tidur jadi mayat duduk di dalam lahat tu. Kalau saya sebut gini, orang mati syahid dapat nikmat tak dalam dunia lahat? Dia bebas, boleh pergi syurga tak? Aku tak bisa belajar, tak faham juga ada tak? Saja saya nak syarah tu pasal jarang juga kita belajar bab Nabi Rasul dan bab orang mati syahid tentu. Orang mati syahid ni, apa dia kelebihan dia? Walaupun dia mati, sebenarnya mereka tak mati. Apa yang tak mati?
Jasad memang mati. Tapi roh dia, dia tak mati macam orang lain mati. Roh dia macam mana? Roh dia ni yang larangan Quran sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ada ayat lain sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Bahkan dia orang ni hidup. Hidup ke dalam mana? Yurzaqun. Yurzaqun. Dia bagi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Oh, nak sebut syarah tafsir lagi, syarah tafsir panjang sangat kan? Nak sebut apa? Dia dapat apa? Dia dapat keseronokan yang dia ni diberikan satu kenderaan khas yang dia bukan duduk alam barzah dalam niat lahat tu, tapi disebab alam alam barzah, tapi dia boleh pergi syurga. Ambil nikmat syurga, makan, minum, bidadari apa semua sekarang ni. Dia dah dapat. Orang mati syahid. Orang mati syahid dengan Nabi mana tinggi pangkat? Ha, ni yang kata kena ngaji kita nak ajar tu, khatam kitab pun nak jumpa kan? Ha, sebut awal ke? Pasal nak sebut, ada akidah kita dengan Nabi SAW ni, siapa dia? Baru kita nak selawat dan salam dengan dia, ada hukum harus berwasilah, doa dengan berwasilah kat dia. Ha, kita faham tu nanti pun kita, Nabi Muhammad ni, rupanya macam ni ya. Pasal ada orang salah anggap dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sebut hak betul tu. Okey, saya cerita orang mati syahid tadi. Nabi Muhammad mati syahid tak? Jawab tak? Pandai tak? Nabi mati syahid ya? Untuk siapa tinggi lagi matabat? Sayyidina Hamzah ke Nabi Muhammad SAW? Jangan silap jawab. Kalau tak tuan-tuan tak kerti jawab, bela tu maksudnya tak pernah belajar lah langsung tu. Nak jawab lagi salah pula. Ustaz pun ancam, siap dah. Saya pun ancam. Jangan silap jawab. Oh, kelang kabut. Untuk buat apa? Baik aku diam, selamat sikit. Tak selamat juga tuan-tuan. Pasal tuan-tuan tak tahu siapa yang lebih sebenarnya. Betul kan? Siapa lagi tinggi? Sayyidina Hamzah yang mati syahid ke? Yang dibunuh oleh Wahsy tu, Hindu lupah tu kan? Dia berah dada, konyak. Rimau tak makan gitu. Punya geramnya dia dengan Sayyidina Hamzah ni. Rasulullah sedih di atas kewafatan Pak Menakan itu. Rasulullah bukan mati syahid dalam perang. Tapi siapa tinggi martabat dia? Nabi. Saya bukan tanya Nabi Muhammad lagi. Saya tanya Nabi. Nabi dengan orang mati syahid siapa besar? Nabi. Nabi dengan Rasul siapa besar? Rasul. Ramai-ramai Rasul tu ulul azmi dengan umum Nabi yang tak ulul azmi. Siapa besar? Ulul azmi yang seafdal-afdal ulul azmi ni siapa? Tuan-tuan, berapa kali martabat tu? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau orang mati syahid pun dia boleh pergi syurga, Nabi macam mana? Rasul macam mana? Yang tu yang kata wala taqulu liman yuqtalu sawu fi sabilillahi amwata. Orang mati syahid jangan kamu sangka dia mati. Kalau saya nak nasyid sikit ni, nasyid saya dengar kecil-kecil dulu. Dengar apa? Cerita mati syahid lah. Apa dia? Jangan disangka mereka mati di sisi Tuhan, tentunya tidak. Jangan disangka mereka mati di sisi Tuhan, tentunya tidak. Bergembiralah. Sagi saya nyanyi pula kan. Suara tengah tak tension ni, kalau suara saya serak ini boleh cerit lah hari ni. Dengan nikmat Allah. Ni cerita apa? Cerita orang mati syahid. Kalau orang mati syahid di sisi Allah, Allah Ta'ala bagi nikmat boleh pergi syurga macam ni. Nabi macam mana? Satu Nabi Muhammad, this the most special person di alam barzah sana. Semua amalan kita dia tahu. Memang yang alimun khabir Allah Ta'ala. Tapi kelebihan berdasarkan hadis-hadis sahih, setiap apa kita bagi salam, kita bagi salam assalamu alayka ya nabi Allah, assalatu wassalam alayka ya nabi Allah, ya Rasulullah. Tuan-tuan tak payah pergi Madinah, kirim salam orang nak pergi haji, nak pergi umrah, kirim salam saya kat Rasulullah. Saya ngaji ada tok guru tegur tu. Kata apa? Engkau tak ngaji yang kita elok-elok. Kata bagi salam kat Nabi juga. Nabi Muhammad tak payah kirim salam. Kau duduk sini, kau bagi salam sampai kat dia. Dan dia tahu engkau. Tak payah kirim-kirim. Ha, macam tu tunjukkan kita tak faham bab selawat dan salam ni rupanya. Kita kena kirim salam kepada Rasulullah. Tak, Rasulullah tak yakin salam. Duduk ni, sekarang ni tuan-tuan.
aku baru aku faham ya Rasulullah, kau punya aku selawat dan salam kan kau, kau tahu kau. Dan dia jawab salam tu, waalaikumsalam ya Ahmad Ruzaini, contohlah kan. Cuma saya tak dengar lah dia cakap apa, tapi akidah kita dia dengar lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Selawat dan salam ada dia. Assalatu wassalam alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalam alaika ya Nur Allah. Macam-macam gelaran ni bagi untuk salam ni. Habis-habis tak kerti assalam, assalam, assalamu alaika. Bagi salam, assalamualaikum tu pun dari segi beri salam, walaupun tak selawat dan salam. Umum berselawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi di atas bagi salam cukup dengan assalamu alaika ya Rasulullah. Macam kena kita bagi salam assalamualaikum itu memada Rasulullah jawab salam itu. Yang tu yang Rasulullah bagi syarat man salla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Macam ni Rasulullah ni yang diajar kat kita akidah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan tengok. Kita kalau kita doa, dia tak ada istilah doa biasa, dia tak ada feedback daripada Nabi. Tapi bila kita selawat, Rasulullah sendiri dimaklumkan apa yang kita duk bagi selawat dan salam tadi. Oh bayang tak? Bestnya kelebihan selawat satu untuk ada hubungan hati kita dengan Allah Taala, dengan Rasulullah. Nak buat apa? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak kan? Sikit soal. Banyak tu berapa kali? 3 kali cukup. 3 kali. Saya ngaji tuan-tuan dia bagi bahasa cukup indah untuk bagi faham. Kau makan je nasi 3 biji, kata dia. Nasi 3 biji makan, cukuplah. Kalau kau boleh makan 3 biji, kau selawat je lah 3 kali. Melengur dengar kan? Sedap, 6 kali. Makan, pernah kira tak berapa biji nasi? Apa maksudnya? Ada peluang selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Cuma nak belajar sampai jatuh hati kat Rasulullah, tak apa, buat je latihan tu dulu. Esok katalah belajar-belajar aku punya, alhamdulillah aku dah selawat banyak dah, jadilah tu. Ni dengar ni macam mana, aku tak tahu nak cerita macam mana. Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ha tuan, melayang kita ingat Nabi SAW. Tapi kita taklah melayang lagi. Kita duk melayang-layang, duk ngaji pun duk melayang. Tapi bukan orang sini, ni hard life ni. Sini tak ada. Saya tu siapa kena pun nasib lah tu kan. Okey. Saya nak sebut selawat dan salam. Besar selawat dan salam ni. Tuan-tuan, kita bila mengaji daripada guru yang betul, kita dengar tu semua yang diajar buat akidah ni macam kita baru dengar hari ni. Tak pernah dengar sebelum ni. Tak pernah dengar sebelum ni. Dia dengar, kita dengar apa penjelasan pula. Sedapnya aku faham. Selama ni aku padanlah kelang kabut blur je. Aku tak faham siapa orang sana, aku tak faham Rasulullah. Padan aku nak cinta tu mana? Nak cinta mana? Padahal kena ada cinta Rasulullah. Kena jadi orang yang paling cinta. Anak isteri pun kalah. Jadi pasal apa ni? Pasal kita tak cukup pelajaran tauhid kita untuk datang dan cinta kat Nabi. Sedangkan wajib rukun iman tu. Rukun iman tu. Untuk istilahnya iman dengan Allah Ta'ala. Iman maksudnya tasdik, jatuh hati, ada touching ke hati dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah SAW. Dua-dua martabat tu, ashadu ke Allah Ta'ala, ashadu ke Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nak sebut sekali lalu tadi, tak mana tang kelebihan orang mati syahid. Kalau mati syahid, kelebihan dia tu Nabi Rasul macam mana? Rasulullah SAW macam mana? Masya Allah. Satu, jalan baik untuk memudahkan kita istilahnya boleh lembutkan hati, boleh istilahnya menggembira, menyeronokkan kita untuk dapat hidayat, untuk seronok dengan orang yang siapa yang kasih ke Allah Ta'ala, kasih ke Nabi, kita pun kasih ke dia, kita akan kasih siapa yang Allah Ta'ala kasih. Formula ulama kita bagi banyak selawat. Cuma nak dapat angka khas, bimbingan khas apa, yang tu kena ngaji lain lah. Dia tak sebut sekadar nisbah saya sebut apa ni, selawatlah banyak-banyak insyaAllah. Cuma saya tanya ni, 3 kali cukup ke? Bubuh 1 angka untuk istiqomah. Kalau atas latihan sendiri, bubuh 100 pagi 100 petang, habis 100. Tak habis pun, habis juga istiqomah. Itulah selawat la ilaha illallah. Yang tu kena cari jalan dan dia kena
paksa. Kena mujahadah sikit. Makan pun paksa, minum pun paksa, kan? Bukan paksa, cinta. Kita ibadat kena paksa lagi. Memang kena paksa. Pasal kita belum sampai cinta. Tapi kalau dah jatuh cinta macam mana? Tak boleh dilupa Allah dan Rasul. Saya pun tak sampai lagi tahap tu. Saya pun duk lupa lagi. Satu nisbah saya mengaji dan belajar, masih dapat asuhan guru lagi. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat betul macam ni. Dan minta doa macam ni. Dan apa dia? Ya Allah, pertemukanlah aku guru yang boleh ajar aku macam ni. Jangan matikan aku, melainkan aku sah akidah aku kat engkau, kat Rasulullah. Engkau matikan aku, ya Allah. Kalau nak matikan pun macam ni. Kalau dah depan tu lagi teruk daripada apa yang ada ni. Kalau mati ni lebih baik daripada aku hidup panjang, ya Allah, matikanlah aku. Nak doa, doa macam tu tak apa. Sebab kita mana nak tahu, kadang-kadang kita nak minta panjang umur, konon-konon boleh jumpa guru, duduk jumpa Tok Garo, jumpa-jumpa Wahabi, pergi. Kalau jumpa Wahabi, bina'ah, habis tuan-tuan. Elok-elok selawat, tak selawat. Elok-elok zikir, tak zikir. Elok-elok sambut Maulid Rasul, tak ada sambut Maulid Rasul. Elok-elok puasa Asyura, tak suka, tak puasa langsung. Elok-elok sedekah bubuk Asyura kat orang, tengok orang bubuk Asyura pun, bapak ni bina'ah di neraka, habis, ikut. Pasal apa? Kau dah belajar agak Wahabi. Kau diajar untuk membenci orang buat amal. Orang buat amal pun bukan pasal duk itikad macam ni, macam ni, macam ni. Dia memang nak sedekah pun. Contohlah. Oh, punya benci dia. Tengok buah syara. Ini bubu bid'ah. Kat kita dia kata macam-macam. Padahal dia yang duk kata kat kita macam-macam. Kita buat tu semua, buat kewajikan puasa apa. Puasa-puasa lah. Bukan puasa atas nak akidah tertentu di atas puasa kita tu. Puasa-puasa lah. Kalau kata kita buat bubur syurah pun, buat jamu orang makan lah. Buat kebajikan jamu orang makan. Bukan buat tu akidah ingat dengan Nabi Nuh. Apa, tinggal semua biji-biji dicampur-campur-campur. Cerita tu ada. Tapi tak ada pun perasaan buat tu pasal nak tiru Nabi Nuh. And, memang kadang-kadang ada cerita. Sikitlah saya sebut itu. Kalau tuan-tuan duk dengar, duk mengaji dengan syekh-syekh yang macam tu, tak ada lah tuan-tuan. Selawat-selawat ni tak ada lah. Dia pun bida'ah yang lagi. Mana nas? Mana dalil? Selawat macam ni, macam ni, macam ni, lagi pula dia petikai. Ni ambil nas mana? Nas mana? Hadis suhaih mana? Tambah pula, kalau tengok orang-orang masyur di kalangan puak-puak tu ajar, dia kata macam ni. Nabi ajar selawat macam ni, macam ni je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bubuh Sayyidina bida'ah. Peninglah tuan-tuan belajar dengan kawan tu. Kita belajar dengan tutur guru kita yang ulama lain, kita dengar cantik, biasa, sedap je dia. Sampai kita timbul minat, Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala. Timbul haloba nak beramal. Kita dengar puak-puak macam ni, bukan nak beramal, amal pun tinggal habis semua. Alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan kena perhati, tentu yang saya ada sebut kuliah subuh tadi. Cuma kuliah subuh tadi lah, apa dia? Kita nak guru ni, guru yang makin kita belajar, makin jadi takwa. Bukan guru yang makin kita belajar, makin membuka ungkaran, apa, ungkaran amal yang kita buat pun tak serapa. Lepas tu ditinggalkan habis. Tinggal semayang je terkontin-kontin. Tu pun semayang di rumah. Siapa? Jemaah tak ikhlas. Katanya. Habis. Ikut. Jaga tuan. Semua tu. Ni lah yang kata tanduk-tanduk syaitan apa tu. Tu lah. Ada tutup guru yang duk syarah macam tu. Sikit ke sana, asal saya nak sebut ialah selawat dan salam. Jadi selawat dan salam, perintah Quran, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Siap. Jadi khas kita sebut tadi, Rasulullah ni diberikan mencerai dengan perkataan. Orang ada masalah je, Rasulullah sebut hanya beberapa perkataan. Selesai masalah. Terus yang baik. Wa ala alihi wa sahbihi al-mustahtarina bila ilaha illallah khairi alin wa ashabin. Terjemah dia, dan juga kata dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selawat dan salam atas keluarganya Nabi dan sahabat Nabi SAW yang menyungguh-nyungguh ia keluarga Nabi dan sahabat Nabi dengan berzikir la ilaha illallah. Jadi dia nak selawat dan salam juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada dua kumpulan besar ni yang kita mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, ada akidah kita pada mereka, dan mereka ni wajib diletakkan satu kedudukan istimewa
dalam ajaran Islam kita. Siapa dia? Sahabat Nabi, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar elok-elok. Siapa? Ada orang dia alert, bukan alert, dia apa? Dia allergic sebut ahli bait. Ha, ustaz ni Syiah apa? Ha, ada orang dah sampai tahap tu. Sebut Sayyidina Hasan Hussein ni, sebut Sayyidina Hussein. Ha, ni Syiah apa? Dia nama cucu Rasulullah tak disebut. Sebut Husainnya. Ha, ni Syiah. Astagfirullah. Ada orang macam tu. Dia tak ada langsung nak ada kebolehan sebut nama Sayyidina Hussein tu. Pada dia sebut Husainnya aja. Syiah tu, Syiah tu. Sedangkan kita diajar bila sebut nama ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Kita disuruh selawat dan salam. Selepas doa selawat dan salam, memang akan doakan selawat dan salam ke atas ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kata ahli Muhammad. Cuma siapa ahli bait? Ha, jaga, jangan faham pahaman Syiah. Syiah ahli bait dia eksklusif for them only. Itu jangan. Jadi jangan jadi Syiah. Syiah ni dia memang slogan dia kasih ahli bait, ahli bait. Apa sikit ahli bait, ahli bait. Tapi dia benci sahabat. Pening. Ahli bait pun bukan ahli bait yang macam mana yang Nabi ajar ahli bait. Pasal apa? Pasal ahli bait pada dia semua dia pada keturunan Hasan Hussein. Hasan pun dia tak terima, dia terima hak Hussein aja. Pula tu orang yang terpilih saja, siapa yang dia nak pilih nak ikut dia. Kalau yang ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kalau ada lawan dia, macam mana? Dia tak iktiraf. Kalau yang lani pun dia namakan imam-imam dia, memang kalau ikut tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia saja yang dia ambil seolah-olah dia bubuh dalam kumpulan dia. Kata dia ni ahli bait, ni imam 12. Imam 12 tu tuan-tuan yang orang sana tu memang ulama-ulama besar ahli bait tu. Dia orang saja ambil nama tu dia dakwa, ni ahli bait, ni Syiah, ni imam-imam kami, imam-imam Syiah. Padahal imam tu tak ada seorang pun Syiah. Soal, Sayyidina Ali Syiah ke? Imam Mahdi Syiah ke? Tapi dia orang mendakwa itulah imam-imam dia orang. Pasal Imam Mahdi daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni lah semua imam-imam Syiah. Mahdi ni dia panggil Mahdi Muntazar. Yang dia ahli bait itu adalah imam Syiah. Mahdi datang esok, Syiah dipanggil kepala awal sekali. Siap, kalau sebut gitu kan. Jadi, janganlah pergi ikut pahaman Syiah tu. Satu, kena mengaji juga Syiah ni siapa. Sewil dia di mana? Satu hal. Satu, tuan-tuan, saya sebut awal-awal tadi. 73, satu je tak dapat faham. Kalau kita belah sini, belah Selangor ni, dia ada station-station dia. Saya tak payah syarah lah, tuan-tuan lagi tahu lah. Kena hati-hati sikit. Dan selalu mangsa Syiah ni pun buat lah. Cukup, insyaAllah gitu. Jadi antara orang yang kita kena ada akidah kita kat mereka adalah Ali Muhammad. Siapa yang dipanggil keluarga Nabi Muhammad? Zaman Lani, siapa dia? Golongan Habaib. Dan memang mereka ni kalau kita lihat ramai Indonesia, Yaman. Pasal golongan-golongan keturunan Ali Baik, cuma daripada Indonesia, Yaman ni, dia banyak di sebelah Sayyidina Hasan. Kalau pula Iraq, Syria apa, saya pun tak kaji halus-halus keturunan Rasulullah ni banyak mana ada di mana. Tapi setakat saya pergi ke India apa-apa, mereka ni daripada ketahanan banyaknya berat kepada keturunan Husain. Kalau sebelah Yaman apa ni, dia banyak daripada keturunan Sayyidina Hasan. Walau macam mana pun ada yang campur balik, bertemu balik Sayyidina Hasan, belah mak, belah bapak. Hasan Hussein, Hasan Hussein. Memang mereka ni sangat menjaga keturunan mereka. Dan mereka ni keturunan Rasulullah. Dia ada akidah dengan datuk dia, Nabi Muhammad SAW. Yang tu yang dia banyak selawat, qasidah. Mulut ni tak berhenti selawat. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala. Selawat aja kan. Duduk je majlis selawat. Duduk je majlis selawat. Selawat dia bukan setahun sekali. Maulidur Rasul. Kita setahun sekali pun Maulidur Rasul. Sallallahu ala Muhammad setahun sekali ya. Pula tu dengan bukan ada perasaan kasih, nasyid di mulut je. Dia hari-hari Maulidur Rasul. Hari-hari seronok kat Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala. Tak ada amalan yang dibuat. Melainkan paling banyak dibuat ialah selawat. Ini ahli baik Nabi SAW.
Sampai dia karang syair, burdah, nyanyian, nasyid-nasyid dia. Semua puji Nabi Muhammad SAW. Kalau Wahabi, kita apa? Ini apa? Penyembah kubur. Macam mana? Ini Wahabi satu pesen. Kaedah kita, siapa yang baik, letakkan tempat baik. Mereka bukan pergi sembah kubur. Memang ada orang sembah kubur pun. Tapi, awal-awal dah letak sembah kubur. Padahal bukan pergi sembah kubur pun. Nak syarah tu panjang. Kata dia pasal doa depan kubur, tak seperti yang berdoa depan kubur, sembah kubur. Duk pergi ramai-ramai kat kubur, apa masalah je pergi ramai-ramai kat kubur. Yang hampa duk pergi ramai-ramai kat stadium tu, sembah bola. Itu je dia punya sepi cara berfikir dia. Pada dia pergi ramai-ramai pergi kat kubur, buat apa? Duk baca tahlil apa? Pasal dia duk faham tu berdoa, katanya. Masuk neraka. Habis ya, semua dia berdoa, dia salah kan? Sikit sebut itu. Yang tu pun ada pembahasan dia. Jumpa ahli dia, kita akan dapat faham betul insyaAllah. Itu saya sebut kepada keluarga Nabi SAW. Seterusnya siapa? Para sahabat. Yang ni jaga pula, Syiah pula. Syiah, sebut je sahabat, habis semua dia maki. Saya nak Abu Bakar pun dia maki. Jaga. Dia terima saya nak Ali je dalam ramai-ramai sahabat yang besar. Empat-empat khalifah tu dia terima saya nak Ali je. Tu pun saya nak Ali pun, dia bukan sokong Syiah. Mereka mendakwa saya nak Ali ni lah adalah. Yang inilah Syiah besar sekali yang bawa ajaran Syiah. Alay. Okey, cukup. Tu tunjukkan sewil dia. Jaga. Yang ni pun nak penjelasan Syiah je pun. Ada orang bentang Syiah 3 hari dengan Syiah yang cakap tu. Kita tak payah. Kita la ilaha illallah lah. Kalau nak cerita 3 hari pun. Baik dengan jihad ni. Maksudnya apa? Duk ngaji Syiah, Syiah faham la ilaha illallah tak faham. Baik ngaji la ilaha illallah. Yang tu untuk sambil tu. Okey, tu pun saya tak mahu banyak lah. Cukup lah. Cukup lah tu lah. Jadi kena jaga. Siapa? Sahabat, kaedah kita, semua sahabat adalah adil. Pangkat Allah Ta'ala bagi, Allah yang bagi. Radiyallahu anhu wa radu'anhu. Siap? Jelas. Kemudian, وَبَعْدُ فَهَذِهِ رِسَالَةٌ لَطِيفَةٌ تَتَعَلَّقُ بِكَلِمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ وَبِدَعْوَةِ الْحَقِّ وَعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Terjemah. Adapun kemudian daripada itu, maksudnya selepas dia baca bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ni, maka inilah risalah kita pegang. Diaul murid ni, dia kalau ikut ada besi rumi, kalau tuan-tuan boleh dapat kat kedai-kedai buku kat luar, silakan lah. Kalau yang tak apa nak boleh baca jawi tu. Tapi yang ni pun ada tulis rumi, siap dah tak? Boleh je kan. Tapi saya tak ambil baca untuk baca semua, pasal dia agak panjang. Yang saya selalu buat daurah ni, selalunya ambil bahagian, bahagian pasal yang cerita la ilaha illallah dari sudut menghuraikan makna saja. Yang ni satu risalah yang kecil bergantung dengan kalimatul iman. Ni satu lagi nama, kalimatul husna, kalimatul ulia, kalimatul istiqamah, ni kalimatul iman. La ilaha illallah dipanggil kalimatul iman. Dan juga dipanggil kalimatul ikhlas. Dan juga dengan seruan yang sebenar. Itu pun terjemah bahasa Arab dia da'watil haq. Kalimah la ilallah ni dipanggil da'watul haq. Lahu da'watul haq. Oh, Quran. Dan tambatan yang teguh juga dipanggil urwatil wuthqa. Kita biasa dengar ayat Quran tu. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit tagut wa yu'min billah wa man yu'min billahi. Lajak-lajak mulut baca berselarulah. Disebut belakang tu faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Apa makna urwatil wuthqa? La ilaha illallah. Apa terjemah dia? Urwah tersebut tambatan yang teguh. Kalau ambil syarah bahasa tu pun sekali lalu dah saya sebut ni kalimah iman. Maksud apa? Pasal kalimah ni kena iman dia, tasdik dia masuklah hati biar dia touching. Siap. Sekali lalu. Kalimah ni panggil ikhlas. Maksud apa? La ilaha illallah adalah ikhlas. Tauhid Allah Ta'ala adalah ikhlas. Tauhid ke Allah ni, ikhlas ni apa dia? Yang dipanggil suratul ikhlas tu, pasal tauhid lah dipanggil surah ikhlas. Kalau amalan kita ikhlas, mukhlisina lahuddin, apa maksudnya amalan mukhlisina lahuddin? Amalan yang ikhlas. Baik, apa amalan ikhlas? Amalan yang ada tauhid. Macam mana amalan ada tauhid? Sekali lalu kalau saya sebut. Tauhid ni apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Macam mana amalan tauhid? Allah saja wujud, hakiki. Kita ni diwujudkan. Ni dia yang bagi hidup. Kita boleh taat pun dia yang bagi taat. Kita ada kedekat nak main masjid, main mengaji, faham pun dia yang bagi. Kalau harta milik pun semua milik kat dia. La ilaha illallah.
ni ikhlas. Kalau sedekah pun macam mana, harta benda pun milik Allah Ta'ala, aku kerja dapat pun dengan daya upaya dia, aku dapat ni, aku sebagai pemegang amanah, aku belanja tu pasal dia yang suruh aku belanja pada jalan dia, dari dia, dengan dia, untuk dia, baru ikhlas. Ha, tu ikhlas. La ilaha illallah. Okay. Satu, surah Qul huwallahu ahad tu dipanggil surah pasal apa? Ahad. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Bila tauhid dengan Allah Ta'ala ni, setiap makhluk dia takkan rasa diri dia dari sudut dia beramal untuk rasa mutlak dari dia. Bahkan diri dia nisbah, aku pilih, aku buat, yang ni junjung perintah, tak ada daya upaya aku, min, semua buat ni min ghairi haulin minni wala quwwah, tak ada daya upaya aku dan kedekat daripada aku melainkan Allah yang beri. Ini ikhlas. Sekali lalu, ikhlas sahabat untuk ambil faham. Lagi, la buddha kata dia limuridil fawzi wan najati min ma'rifati ma'naha walau ijbalan wala yanfa'u liqailiha ma'a jahli ma'naha siwa ijra'i ahkamil islami. Kata dia, tak dapat tidak, tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak kemenangan dan kelepasan, siapa yang nak menang, misalnya nak dapat najat di akhirat esok, dapat apa, sukses di akhirat esok, boleh dapat excellency, kedudukan di sisi Allah Ta'ala, mestilah mengetahui maknanya. Yang tu keyword yang kita nak ambil. Mesti ketahui apa? Makna la ilaha illallah. Bukan terjemah la ilaha illallah. Okay. Nak faham makna tu lah ngaji lama. Kalau nak tahu terjemah, dah apa pun. Cari Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad berseru Allah. Tiga saat aja selesai. Dah selesai belum? Belum ke? Kesenang je. Sebut senang lah. Nak faham makna dia. Hak tu kena ngaji lama. Dan sebagiannya saya dah sebut lah tadi. Apa makna dia? Tauhidkan Allah Ta'ala. Tanzihkan dia daripada sifat makhluk. Itu makna dia. La ilaha illallah. Allah saja ilah. Allah qadim. Allah baqa'. Bila qadim, tak ada siapa sebelum dia. Masakan dia duduk di aras. Siap. Kelas. Clear. Dengan la ilaha illallah saja. Jadi mesti tahu makna dia, bukan terjemah dia. Apa beza makna dengan terjemah? Terjemah ni translate from one language to others. Even Arabic to Malays, English, Urdu, etc. Itu translation. Makna apa? Makna ni ialah you give the explanation. Apa maksud dikenaki? Tadi tu. Zat. Apa mana? Wajuh Rabbika. Zat. Itu makna. Saya nak sebut tentang makna tu. Kalau kita sebut singa ni. Singa khutbah. Singa khutib yang garang. Tegas. Tu singa. Jangan faham singa ni. Tengkok dia ada bulu. Duk faham orang. Kuku dia panjang. Bukan situ singa yang dimaksud. Bila sebut singa ni mesti ada wajah syabah. Ada salah satu je penyerupaan yang nak ambil tentang singa tu. Tahu mana? Tegas, garang, berani. Apa dia? Yang menggegarkan hati kita dengar. Ittaqullah. Kita dengar hak tu bergerak dan kan. Dia sebut masuklah hatinya. Macam tuh. Tu singa. Bukan tengok singa baca khutbah. Tak ada bulu tengkok pun. Tu. Habis. Saya tak lihat. Saya sambil-sambil tu. Saya geram. Saya siku dia orang. Macam tu. Saya dah cerita kat tuan-tuan. Siapa dia wahabi tu. Satu saya sebut itu. Baik mesti tahu makna dia. Tak dapat tidak tadi. InsyaAllah. Dan jikalau dengan ijmal sekalipun. Sekalipun dengan ringkas. Baik kalau saya sebut dengan ringkas. Apa dia dengan ringkas tu? Nak saya sebut. La ilaha illallah tu dengan terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.
Dengar ringkas macam ni. Ada pelajaran yang dibelajar. Bukan saja ringkas, detail insyaAllah. Tapi take time sikit. Dengan ringkas masa ni, sekurang-kurang kena faham macam ni. Apa yang kita nak faham, fokus tak mana? Ilah, Tuhan tu. Mesti nak faham Tuhan tu apa. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi, makna seringkas-ringkas Tuhan ni apa? Dengan saya sebut. Dua ciri besar ulama sebut. Tiadalah yang tak hajat pada sesuatu. Melainkan Allah. Dan tak adalah yang semua makhluk ni semestinya berhajat kepada dia. Melainkan Allah. Itu saya asingkan dalam bentuk dua statement. Dua sentences. Kalau rangkum sekali, tiadalah yang warning daripada sesuatu. Itu bahasa yang kita biasa dengar lah. Kaya. Apa maksud kaya? Tiadalah yang tak hajat pada sesuatu. Allah dia tak hajat pada sesuatu. Dia tak hajat ke arasy dia. Dia tak hajat ke makhluk sikit pun. Bahkan diri dia, zat dia memada. Pasal dia Tuhan, dia ilah. Tentu dah, he is so perfect. Siap. Jadi, takkan ada yang tak hajat pada sesuatu. Melainkan Allah. Dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Pendek lagi. Seringkah mana? Apa dia? Saya ngaji kat India untuk gua ajar macam ni. Tiadalah penunai hajat kita. Melainkan Allah. Apa yang terkandung pada penunai hajat? Allah tak hajat sesuatu, Allah yang menunai. Kita ni bersentiasa berhajat pada dia, Allah lah penunainya, satu-satu. Hidup, siapa penunai hajat hidup kita? Allah. Bukan makan ke? Allah yang provide makanan untuk kita. Dia yang sediakan oksigen untuk kita. Dia yang menumbuhkan pokok kayu untuk siapa? Setiap orang akan ada habuan oksigen apa dan sebagainya. Makan, minum, semua tu. Siapa tentu? La ilaha illallah. Inilah Allah. Dan kita sebut tu supaya capai tauhid tu ke dia. Faham ke dia, serah ke dia, hadir hati ke dia, tawajuh ke dia, fokus kat dia, konsentrasi kat dia. Istilahnya seronok ke dia, jatuh hati cinta kat dia, bahkan tenggelam kita pasal terlalu ingat dia dan faham siapa dia. Macam mana contoh kata faham siapa dia tu? Yang tu dia bukan ijmali lah. Yang ni ialah buah daripada tauhid yang dah faham makna korang salah. Saya buat misal. Seorang isteri, dia baru kahwin. Baru kahwin payah juga kan. Kadang-kadang tak ada perasaan cinta lagi kan. Kahwin. Kahwin pun, kahwin mak bapak pergi kahwin. Kahwin pun, perempuan ni dia sampai macam ni. Dia pakai gelang. Dia gelang macam ni. Abang beli. Baju, abang beli. Tengok subang, abang beli. Tengok rantai, abang beli. Tudung, neolofa. Oh, saja si itu kan. Abang beli. Abang beli. Kipas, abang beli. Kapet, abang beli. Apa jadi kat dia kan? Dia doang ingat apa? Abang, abang. Abang, abang. Kat dia, dia lupa. Selagi abang tak balik, duduk abang tu lah. Abang, abang. Dia buat kerja rumah pun macam ni. Abang, abang. Abang, abang. Abang, abang. Faham tak? Faham tak? Ni apa ni? Dia macam cerita Laila Majnun. Tu cerita Seribu Satu Malam yang cerita. Abang, abang. Abang, abang, abang. Lipat baju pun. Abang, abang, abang. Dukung anak pun susu anak banyak sebab abang, abang, abang. Dia dah cinta kat suami dia sampai apa dia buat tak ada apa. Semua dia pun masak pun apa. Abang, abang, abang. Masak pun hidang tak apa. Abang dulu, abang makan. Abang, abang. Abang saya suapkan. Abang, 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 abang. Nak pergi mana pun, kena tanya abang dulu. Abang, 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 abang. Itu kot. Faham? Orang yang kasih orang taklah faham, la ilah Allah dia akan jadi macam mana. Itu kan, dia tak boleh lupa Allah Ta'ala. Macam mana seorang isteri yang dia tambah dia rasa macam ni. Aku dulu susah, kahwin dengan dia lah aku jadi senang. Aku dulu tak ada apa-apa, tak jadi mulia, kahwin dengan dia lah aku jadi mulia. Aku dulu duduk rumah buruk je, kahwin dengan dia aku duduk rumah batu. Kahwin dengan dia, seorang tak ada kenalan dengan aku. Bila kahwin dengan dia, aku ramai kenalan. Aku dulu sembahyang pun tidak, puasa pun tidak. Aku kahwin dengan dia, aku sembahyang dan aku puasa.
Aku dulu apa Alif Atar pun tak kenal. Aku kahwin dengan dia, dia ajar aku sampai jadi ustazah. Aku kahwin dengan dia, semua barang kemas penuh ni barang. Aku kahwin dengan dia, kereta lagi dia bagi. Bukan kancil, gajah dia bagi. Maksudnya besarlah saiznya tu. Aku kahwin dengan dia, rumah dia bagi. Mak bapak aku pun dia bagi. Macam mana aku boleh lupa suami aku? Tuan-tuan, semua yang kita hidup atas muka bumi ni, semua datang pada Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana? Mana aku boleh lupa Tuhan aku? Tapi kita tak dapat lagi tu. Okey, tak dapat lah. Dengar tu, macam boleh dapat aje lah. Memang boleh dapat sebenarnya. Syarat dia apa? Mesti duduk di tempat dia. Mesti bertemu buku dengan ruah dia. Buku ruah tu apa? Murid dengan guru dia mesti bertemu. Kalau tuan-tuan nak jadi hafiz boleh tak? Ya, boleh tak? Mustahil ke, harus ke, wajib? Harus tak? Boleh tak? Tapi duduk kat rumah agak-agak boleh jadi al-hafiz tak? Tak boleh. Bila nak jadi hafiz? Kena duduk mahat tahfiz. Duduk mahat tahfiz pun kalau tidur, tak boleh. Jadi semua syarat hendaklah disempurnakan. Pertama sekali tempat. Guru. Dan bila tempat ada guru. Ada tempat tak ada guru tak boleh ya. Lepas tu bersungguh. Laksanakan semua syarat. Lebih daripada hafiz boleh jadi. Boleh jadi maulana. Boleh tak boleh jadi syekh? Contoh kan? Boleh tak? Boleh. Duduk tempat nak jadi maulana, pergi duduk tempat nak jadi syekh. Kalau duduk maulana, apa pun tak nak. Sikit saya sebut itu. Nak tunjukkan boleh tak? Boleh, benda ni bukan mustahil. Tapi syarat macam mana kita kata, bolehkah aku jadi pilot? Tuan-tuan duduk pergi sekolah pilot, bolehlah buat kepada orang. Kalau takat main duduk masjid hujung dada je, nak buka suih kipas, tak boleh. Sikitlah saya sebut itu kan. Jangan kata nak buat kepada orang. Nak buat peho tu pun tak boleh tu. Takat kereta boleh buat kan. Nak hafal lah mana satu ni. Mana tepi kiri kanan tu kan. Lagi nak ke depan, dia tu terangkat kawan tu. Ambil yang ni, kiri kanan angkat. Okay. Mesti kena belajar tak? Mesti ada. Duduk tempat dia boleh tak? Mesti ada cikgu tak duduk sebelah? Ada tak? Macam mana kita belajar dulu, nak memandu pun ada cikgu duduk sebelah. Itu the best teacher, betul tak? Duduk sebelah aja, tuan-tuan. Sebijik-sebijik dia aja. Ni teacher duduk sebelah. Sebijik-sebijik dia ada. La ilaha illallah. Bukan dengan ilmu. Dia bimbing sekali. Macam ni. Ni nafsu, ni syaitan. Ni macam ni, ni tauhid, ni syirik, ni kufur. Ni satu. Latihan ni buatlah. Kalau tak buat, engkau boleh belajar teori je lah. Latihan gagal. Masa depan dia dengar angguk. Depan dia, dia duduk sebelah, okey. Main JPJ, ketak. Dia habis. Start engine, masuk pagi awal lagi. Macam apa? Tak buat latihan. Tak membiasakan apa yang ilmu yang telah diajar, kita tak praktik. Sikit dengan misal macam tu. Jadi mustahil ke nak jadi orang soleh? Boleh tak? Hatta kalau nisbah belajar dah usaha ni, boleh tak diusahakan jadi wali? Nabi tak boleh, Rasul tak boleh. Tahap paling tinggi nisbah boleh usaha, wali. Istilahnya wali. Wali ku nampak pula ingat macam nak jadi wali je kan. Kalau nak jadi wali nampak macam orang kata apa, macam satu benda pelik kan, macam berangan lah. Yang kau duk berangan jadi doktor, duk berangan jadi muhadisin, duk berangan jadi PhD hadis, boleh pula berangan lah tu. Berangan lah tu bukan hafal buah hadis. Tak ada internet, tak ada komputer, tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada kitab, bodoh langsung, ilmu apa pun tak ada. Mesti sikit lah saya sebut gitu kan. Saya nak sebut apa ni? Mustahil ke? Tak mustahil. Tapi pergi duduk tempat dia betul-betul. Kalau takkan tengok internet jadi muhadisin, tak boleh. Mesti duduk tempat dia betul-betul. Mesti jumpa guru yang guru betul-betul ahli hadis. Yang tu kot saya sebut. Begitu juga kalau kita nak dapat tauhid ni apa? Mesti kau berguru dengan betul-betul guru yang dia dapat tauhid. Baru dia boleh ajar tauhid kat kita. Kalau tidak, tak boleh. Cukup saya sebut misal itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi yang kita boleh faham makna tu kan? Supaya boleh istilahnya kita capai sampai kasih. Kalau isteri yang saya sebut macam ni, isteri, kalau isteri boleh faham tu suami dia, takkan kita tak boleh faham Allah ni siapa? Ada benda memang kita common knowledge kita boleh faham, tapi tak dapat sentuhan tu.
nak dapat setuhan tu, yang tak dapat tidak, dia mesti melalui proses dan ada mujahadah, dan memang istilahnya ada susah payah dia. Syurga memang semua orang nak pergi, tapi jalan ke dia ada benda yang nafsu tak suka. Neraka semua orang tak mau, tapi jalan nak ke neraka lazat dan menyeronokkan. Okay. Dan tiada memberi manfaat bagi orang yang menyata dan menyebut dia la ilaha illallah ni serta jahil akan maknanya. Siapa tak faham makna la ilaha illallah, jahil, kata dia tak manfaat, melainkan ni je manfaat dia, melakukan hukum Islam pada zahir jua. Kafir jadi Islam. Kau ni sebab orang kafir. Kalau orang Islam, engkau dihukumkan berzikir. Itu je. Zahir. Tapi zikir tu, makin faham ke orang Ta'ala, makin kenal ke orang Ta'ala, makin hampir ke orang Ta'ala, makin tauhid ke orang Ta'ala, kata dia tiada manfaat. Jadi boleh dapat nama zikir saja. Macam mana nak boleh ada peningkatan tu? Engkau mesti faham makna. Dah faham makna, sebut dengan hadir makna. Siapa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirkan semua kefahaman tu. InsyaAllah, sekurang-kurangnya ada. Kalau saya sebut ilah dia apa? Tiadalah yang wujud hakiki melainkan Allah. Makhluk semua ni Allah yang wujudkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadirkan apa? Aku ni asal tak ada. Dia yang ada ke aku. Pasal tiadalah yang ada melainkan Allah. La ilaha illallah. Oh. Kalau macam tu dah sampai, kita akan sampai tahap macam mana? Jangan kata aku, semua makhluk ni takkan ada melainkan Allah yang mendekat. Aku ni makhluk dia, 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 makhluk dia. Allah ni dia yang cipta aku, dia pencipta aku, pencipta aku, pencipta alam. Dia lah Rabbi dan Rabbul Alamin. Aku ni makhluk, 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 makhluk. Aku berhajat, berhajat, berhajat. Aku ni mayat dia yang bagi hidup aku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dia yang bagi kat aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Entah baru hati celik tu, dia akan nurut. Asah lagi. Asah lagi. Tapi dengan faham makna. Kalau tak faham makna, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saja gaya kan gitu. Kan? Cembuh lagi dia. Cembuh ni yang ulunya bahasa. Cembuh lah. Jemuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan semua nuk je tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu orang buat nasi je lah. Peridang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni saya tuk guru lah ajar kan. Ni perli kita gitu kan. Dia orang jamu. La ilaha. Buat tahlil lah kan. La ilaha illallah. Habis je doa salam. Siap. Oh rumah. Ni tiga mata, sana empat mata. Dan bilang laut tu. Dan bilang laut tu. Al-Tan. Tak akan beri manfaat melainkan sekadar bagi hukum Islam. Kalau orang kafir. Dan hanya boleh hukum kita berzikir je. Tapi tak ada apa upgrade. Tak ada. Ni bukan saya kata saya tolong baca je. Tapi memang betul lah macam tu. Betul tak? Ya? Macam kita. Saya ngaji tu buat misal je ni. Apa dia? Kita kalau nak upgrade kereta, jangan upgrade body. Buat apa? Body berkarat pula. Kita nak bagi kereta ni laju. Contoh kan, nak bagi dia high performance, the highest performance. Pergi masuk kedai cat, cat metalik. Apa lagi nak sebuah? Apa metalik paling mahal? 7,000 cat aja tuan-tuan. Memang orang tengok, wah. Start macam mana? Allah. Tengok, oh, macam kereta menteri. Mengelit nak usik pun tak berani. Bahkan hujan ribut turun, tuang minyak, cucur api pun masih berkilat. Metalik gila punya. Contohlah kan. Start. Asap penuh. Tekan minyak tu. Habis pedal macam mana? Macam mana? Macam codik tak?
Kalau ikut biar body berkerat, tapi enjin okey. Hai, kalau Ipoh sini sejam setengah lah. Andai. Try tu tambah tengok sejam setengah. Saja saya buat misal lah kan. Tengok kereta macam, hai, ni mampu tengah jalan apa. Body punya tu. Tapi enjin sendiri. Dia punya apa tu? Mempunyai apa? Nak sebut tak pandai pula lah. Okay. Kereta lah kan dia. Ha, kereta memang dia ada panggil apa? Ha, suspension dia. Oh, tu okay. Ha, ayat tu nak dengar tu. Ha, suspension dia macam mana? Oh, tengok. Lalu lopak ke apa? Duk. Oh, macam tak ada apa-apa ya. Tu yang boleh bawa. Jimat minyak pula tu. Wow. Jadi nak jaga apa? Minyak hitam dia. Jaga. Minyak gear dia jaga. Brek kena jaga. Tayar kena tengok. Bukan body. Paling besar apa? Enjin. Enjin hidup lah. Enjin pun tak start. Rupanya bawa Ferrari. Tapi bukan pusing steering. Enjin pun tak start. Enak dah. Dia sebut, wah, wali. Apa dia? Likir pun tak nak. Perangan nak jadi wali. Okey. Lepas kami kena perli macam tu kan. Saya pergi India kena sepak bawah tu. Oh, tajam kena. Nak kata apa? Ha? Nak sebut kaedah kita, kita bukan maksudnya zahir tak perlu, bukan. Tengok saya sebut misal sekali lagi. Enjin ni, tuan-tuan tengok kereta buruk, tapi enjin steady. Ferrari punya enjin, contoh itu. Cantik semua, jaga elok. Tapi body ni berkarat, dah tahu. Pula tu skru tak kuat, macam. Enjin lari laju, sekali lay tengah jalan. Pum, side mirror tercabut. Pum, bonet depan tercabut. Punah juga dah dalam. Pasal apa? Takkan sempurna batin, melainkan zahir hendaklah dikawal dan dijaga. Ha, ni ilmu hakikat tak betul ni. Kata dia, kami nak isi, kami tak mau kulit. Kami tak semayang, tak apa, tapi hati kami betul. Tak, Allah tak tahu. Ha, yang tu salah juga. Kita ni, macam mana? Semayang aja. Tak pernah faham la ilaha illallah. Bahkan akidah Wahabi, macam mana? Punah langsung, tak pakai. Okey. Jelas tu kalau ikut bandingan tu, kalau cerdik boleh faham lah tu. Cuma majazi lah tu. Ustaz ni nak cerita apa ni? Nak cerita tauhid ke cerita kereta? Okey, siap. Fal yuqas malam yuqalan. Hendaklah buat satu perbandingan dengan contoh-contoh misal dia beri tu. Baik. Wa sammaitu habidiyail muridi. Kata dia, dan aku namakan, kata dia, risalah ini dengan nama dia Diyail Murid. Terjemah dia menerangkan pelajar, menghendak menerangkan jalan orang yang menghendaki mengenal Allah Ta'ala. Itu kot kalau makna panjang dia. Nama dia Diyail Murid pada mengetahui bagi kalimah Tauhid. Yakni, atau menerangkan bagi orang yang berkehendak mengetahui bagi kalimah Tauhid. Siapa nak faham kalimah Tauhid? La ilaha illallah, kalimah Tauhid, kalimah istiqamah, kalimatul husna, urwatil wuthqa. Siapa nak faham ni? Tengok. InsyaAllah. Wa as'alullaha subhanahu an yaja'alana wa iyyakum min ahliha natiqina biha indal mauti alimina. Dan kata dia, aku pohonkan Allah subhanahu wa ta'ala bahawa dia menjadikan kami dan kamu daripada ahlinya, ahli la ilaha illallah. Amin. Mudah-mudahan gitu. Lagi pula dapat mengucap dengan dia, mengucap dengan la ilaha illallah ni pada ketika nak mati. Pasal apa? Siapa yang akhir kalam ni la ilaha illallah, dakhulul jannah. Jamin syurga. Cuma soal senang ke? Apa jalan dia akhir dia boleh dapat la ilaha illallah? Akhir kalam la ilaha illallah. Mati bila? Mana kita tahu mati tak? Untuk macam mana nak bersedia? Sentiasa sedia. Ever ready. Bahkan tengok kalau saya sebut. Kalau kata sekadar untuk mendapat akhir kalimah nak mati ni, la ilaha illallah, baik mati kena gantung. Sedang. Kalau sekadar nak dapat itu. Sebab apa?
Kan bila orang yang dijatuhkan hukuman gantung apa, sekarang kau nak buat apa? Apa meminta tak akhir? Saya nak sembahyang hajat dua rakaat. Kau sembahyang hajat berdoa apa? Dah selesai lah. Ini permintaan terakhir kamu memang kami baginya. Boleh. Saya nak berdoa sikit. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubat aku. Aku dah salah banyak apa ya Allah. Untuk nak mati dah buruh tali gantung dah. Ha, kamu dah sedia kan? Aku sedia. Saya habis je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. La ilaha illallah. Lepaslah bagi aku mati kan. Dia buat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Buh. Bagi je lah ke? Kalau itu saja bahagia, tuan-tuan buat jenayah banyak-banyak, duduk di tali gantung. So, jaminnya mati akhir kalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul tak saya? Bahagia ke celaka? Tak pernah diajar dalam syariat macam tu. Bukan itu maksud. Maksud akhir kalam la ilaha illallah ni sentiasa. Itu yang kena faham maksud akhir kalam tu. Kalau faham akhir kalam tu, bagus orang mati di tali gantung lagi. Pasal dia memang confirmnya akhir kalam ni la ilaha illallah. Betul? Dia mencuri buat jenayah apa tu lain hal, tu lain hal. Tapi akhir dia macam mana? La ilaha illallah. Tapi dengar elok. Walaupun la ilaha illallah mulut je, tak pernah belajar apa la ilaha illallah. Selesai ke tak selesai? Tak selesai. Dalam kubur esok marah buka dia jawab apa? Kalau dia tak kenal Allah Taala, dia takkan jawab la ilaha illallah Allahu Rabbi. Dia takkan jawab tu. Pasal dia tak kenal siapa Tuhan. Dia tak kenal siapa menghidupkan dia, siapa mematikan dia. Dia tak kenal. Dan tak hadir dalam hati dia tu. Takkan boleh jawab soalan tu. Walaupun soalan dah bocor, skema jawapan pun dah jelas. Pasal yang jawab bukan ilmu. Yang jawab ialah touching hati. Baik. Jadi apa maksud mengucap pada akhir nak mati? Sentiasa bersedia. Ever ready. Dengan makna la ilaha illallah. Bila-bila pun la ilaha illallah Allah. Aku makhluk Allah. Allah hidupkan aku. Mati. Ha, itulah la ilaha illallah. Pasal maksud la ilaha illallah tu dapat. Ha, sekali lalu situ. Macam mana pun tak menafikan zahir hadis yang pernah menyebut dalam masalah ni, akhir kalam la ilaha illallah rakhul aljab. Nah, dia kata apa? Sebut pula lagi mengetahui akan maknanya. Ha, dia bagi pengukuhan itu. Sebut dalam keadaan tahu makna. Jadi orang buat jenayah tadi tu, dia sebut la ilaha illallah tapi tak tahu makna. Okey. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita tu. Kemudian kata dia wa arjullaha wallahu arju ayyan tafi'a biha li wal muslimin amin. Innahu ala ma yasha' annahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Kalau baca waqa tu ala innahu annahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Dan kata dia akan Allah Taala, aku harap bahawa Allah Taala memberi manfaat dengan dia bagiku dan bagi muslimin, dan Allah Taala perkenankan hai Tuhanku, perkenankanlah hai Tuhanku kerana bahawasanya ya Allah Ta'ala ni atas barang yang dikehendak amat kuasa. Apa Allah Ta'ala kehendak dia boleh buat. Antaranya apa? Apa yang diminta oleh pengarang kita ni, apa dia? Biar apa yang ditulis ni manfaat untuk dia sebagai amal jariah dia, manfaat untuk kita dengan itu boleh faham makna la ilaha illallah, insyaAllah. Dan Allah Ta'ala jadikan risalah ni memperkenankan pun hambanya itu amat sebenar. Allah Ta'ala memang dia selayaknya untuk memperkenankan apa yang kita nak minta oleh dia. Siap. Itu sedikit mengkodimah sekarang. Penghabiskan ayat ni saja. Kata dia, وَتَشْتَمِلُوا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ فُصُولٍ وَخَاتِمَةٍ. Kalau asal kitab ni, kata dia, ada empat pasal dan satu penutup. Khatimah tu penutup. Pasal awal, kalau ikut semua kandungan kitab ni, menyatakan makna. Pasal kedua, pasal sani fi syurutiha, nak cerita syarat la ilaha illallah. Al-fasl salis fi adabiha, nak cerita adab-adab dia. Al-fasl rabi' fi fadailiha, pasal yang keempat nak menceritakan fadilat menyebut la ilaha illallah. Kata dia al-khatimatu, penghujung sekali dia akan sebut sekali lagi fi asma'iha wa fawaida la yambaghi ay yakhlua minha. Kata dia bermula khatimah, penutup nanti yang hujung sekali menyatakan nama la ilaha illallah ni, apa nama-nama antaranya dah disebut sebagian daripada kita baca mukadimah tadi.
Dan juga nak sebut beberapa faedah yang tiada sayugianya bahawa disunyikan daripadanya. Ini asal kandungan kitab Diaul Murid. InsyaAllah risalah yang tuan-tuan pegang tu, dia hanya pasal pertama saja. Apa dia? Menceritakan makna dia. Jadi insyaAllah panjang umur kita ada dua kali pertemuan lagi akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan pada kita, dilapangkan masa kita, kesihatan tubuh badan, kecerahan anda, akal, fikiran dan kehalobaan yang sangat. Bahkan atas keedah kita nak memohon dan meminta ni, Allah lah penunai hajatnya. Dan kita memang nak buat, tapi belum tahu boleh selesai tak. Kita merancang nak susun. Siapa menentu? Allah lah. Tutup dia. Insya Allah. Mudah-mudahan berjaya kita buat program ni dan berjaya capai matlamat tauhid yang kita nak hasilkan insya-Allah dengan limpah kurnia dia. Dia pertemukan pula kita dengan guru yang sebenar, boleh ambil sanad dan dengan sebab tu dapat tauhid sampai kita betul-betul dapat touching di hati, bukan saja masa mengaji tapi daripada sekarang sampailah ke mati. Dan dapat dengan nikmat tu kekal abadi. Mudah-mudahan dapat segala kurniaan dan harapan tersebut. InsyaAllah. So kita tangguh situ dulu. Jangan pun soalan kalau ada sekitar apa kita baca tu yang terdekat. Oh, tak sampai maksudnya. Soalan menanyakan mengenai orang yang berselawat tak sempurna lah macam tu. Kalau bahasa kalau hulur ni selawat tak berbutir kan. Dia sebut Nabi Muhammad. Adakah kita nak berselawat juga? Adakah soalan ni tanya adakah kita berselawat tu di atas selawat yang disebut jelas tu ataupun apa? Kaedah seingat saya disebut oleh para ulama kita, kita berselawat bukan di atas dia berselawat jelas tak jelas tu. Tapi kaedah dia, bila-bila disebut nama Nabi, Rasul, Nabi itu baik Muhammad, Ahmad, ataupun sebut Rasul misalnya, Rasulullah, dia memang takkan pergi ke lain, melainkan dimaksud dengan Nabi, Rasul, apatah lagi dengan nama, Ahmad, Muhammad, cuma jaranglah guna Ahmad lah. Ataupun istilahnya ada ganti nama. Kita hendaklah memperbanyakkan selawat kepadanya. Nya itu siapa? Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Disuruh kita berselawat dan salam kepada Nabi. Dari segi tuntutan bukan tentang apa selawat disebut. Tapi di atas nama Rasulullah. Ataupun umum Nabi dan Rasul. Ataupun ganti nama. Domir yang dirojok nanti adalah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, hatta dengan ganti nama sekalipun disuruh kita berselawat atas Nabi SAW. Syarahan juga atas sebut ulama sekurang-kurangnya macam ni. Sebab kadang-kadang kita ni yang hati tak jatuh cinta kepada Rasulullah bukan nak rajin selawat dah. Satu majlis tu habis-habis tidak. Jangan tak ada sekali pun selawat bila dengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Habis-habis tidak. Pasal apa? Kita dikategorikan bakhil. Dan yang kata bakhil tu bukan kita, Rasulullah kata. Kalau tak sengat riwayat ada sebut dengan lafaz dia al-bakhilu man zukirtu indahu lam yusalli alayya. Seingat saya macam tu au kama qala. Orang bakhil ni ialah orang yang disebut nama aku tapi dia tak mau berselawat kata. Habis bakhil lah. Nak gerak mulut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan ulama tanggung bila ni jadi bakhil gitu? Selama-lamanya ke? Tiba satu majlis. Jangan tak ada sekali pun selawat bila disebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya macam mana? Muhammad always in my heart. Macam tu kot. Mudah-mudahan kita dapat itulah. Lepas saya jawab soalan. Tak?
Oh, maksudnya orang yang sebut tu. Oh, adakah makruh menyebut selawat dengan tak jelas sebutan? Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nama Mahdi Muhammad, saya panggil macam ni. Mahdi Muhammad. Okey tak? Sakit hati tak? Sebut bro, bunyi model sikit. Bro, sebutlah nama yang elok bro. Betul tak? Okey. Kaedah ibadat, saya selesai ditanya, sebut tak jelas kan? Kalau orang azam macam ni boleh tak? Okey tak? Bagi salam je lah. Salam. Salam. Okey. Assalamualaikum. Kaedah ni, ibadat ni, bila ibadat, mesti buat dengan sempurna rukun dan syarat. Kalau ibadat yang khas dengan lafaz, sebut dengan betul. Ha, dia punya dobitnya tu. Jadi bila sebut tak betul, dia tak ada sunat pahala, makruh ke? Masyhur sebut ulama, tak sebut dengan betul, sedangkan dia ibadat. Walaupun ibadat tu sunat, haram. Ini kaedah. Misalnya bagi salam, macam mana? Assalamualaikum. Tak wajib jawab pun. Bahkan orang yang beri salam begitu berdosa. Siapa? Istilahnya bermain-main dengan ibadat. Kenapa? Benda yang dituntut dalam syarak tapi dia bermudah-mudah dengan membuat ibadat tersebut dengan tak menyempurnakan sebutan mengikut SOP. Standard operation procedure dia. Jelas lah perkataan itu senang lah kan. Ha. Jadi kaedah dia itulah, sebut bagi betul lah, jelas sebutan dia. Satu, cari jalan macam mana untuk sebut dengan jelas. Dari segi ibadat tu kena jagalah. Bersalam bagi betul, Quran bagi betul. Hatta yang ditanya ni tentang selawat tu bagi sebut betul sebutan dia. Sikit kalau saya ujungkan di situ. Satu, kalau ada orang zikir, kan zikir tak ada makna, satu hal. Ni zikir pun salah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu bukan la ilaha illallah, itu lam alif hamzah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal dia nak entak la ilaha illallah tu nak pergi masuk sini ni kan. Ha, dia ajak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tu bagi pendek lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey ke sebel? Okey ke sebel? Tuan-tuan pun tak tahu, tak nanti tajwid apa ni? La ilaha illallah, ada mat arif di sukun tu, waqaf. 2, 4, 6. Tengok kadar kita baca lah kan. Sepatutnya, la ilaha illallah. Adalah kadar 2 harakat tu. Mengikut kadar baca lah, tengoklah kau baca apa. Kau baca tartil ke? Kau baca tahqiq ke? Kau baca hadar ke? Tengoklah kan. Tapi mesti ada kadar 2 mat tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa? Nak tikap tu masuk dalam hati tu? Tak. Haram zikir macam tu. Pasal apa? Sebutan tak betul. Jadi antara adab yang kena jaga dalam zikir dan selawat, sebut dengan makhraj huruf dan betul, dan betulkan panjang pendek dan mad. Cukup. Sekian lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa al-abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.